ini asal mulanya Hasanuddin FC dari mana? Ya, jadi kalau berbicara masalah asal mula SSB Hasanuddin ini, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan membangun SSB. Dari awal mulanya itu, kebetulan anak saya, Sunaiman Kualam itu, senang dengan bola. Dia masih dulu di kelas 3 SD. Kemudian saya coba antar dia ke SSB yang ada di Baruga. Tapi setelah saya lihat, itu tidak cocok seorang pelatih mendidik usia dini. Nah, kemudian saya ada inisiatif untuk mencoba membangun SSB. Yang sekarang ini yang namanya Hasanuddin FC. Jadi dari awalnya seperti itu. Karena termotivasi saya untuk bagaimana Senawi bisa jadi pemain bola. Sehingga saya membangun SSB Hasanuddin. Saya beri nama Hasanuddin karena orang yang terkuat yang saya tahu yang ada di Makassar, khususnya Sulawesi Selatan, itu Sultan Hasanuddin. Jadi saya ambil nama belakangnya Hasanuddin. Hasanuddin itu putra terbaik Sulawesi Selatan. Makanya saya beri nama SSB saya ini SSB Hasanuddin. Kemudian saya berlatih di tiga tempat awalnya. Nah, pertama saya di Perumahan Unhas Perdos di apa ini Tamangapa, kemudian saya berpindah ke lapangan yang ada di Kelurahan Antang, kemudian terakhir saya ada di lapangan Upri ini. Lapangan Upri ini saya dikasih dipinjamkan saja. Upri saya bersyukur juga dia melihat perkembangan sepak bola khususnya yang ada di Kelurahan Antang. Asnawi itu alumni pertama yang ada di Hasanuddin. Tapi bukan Asnawi saja. Ada Nur Hidayat, kemudian Arfan. Itu alumni pertama yang saya bikin di SSB ini. Kemudian alhamdulillah SSB saya ini sudah pernah mewakili Indonesia untuk keadaan di Spanyol Madrid. Jadi itu prestasi-prestasi yang ini yang Hasanuddin sudah capai. Itu juga semua mantan pemain bola. Yang pertama itu saya jalani ini SSB ada Coach Asri Marwan, kemudian Amirullah, itu mantan pemain Makassar Utama, kemudian saya sendiri. Jadi saya cuma bertiga mengelola ini SSB. Nah, untuk sampai sekarang ada beberapa juga pelatih, tapi semua backgroundnya mantan pemain bola. Masalah saya dengan Asnawi, bahkan Asnawi pernah mengalami pengalaman yang pahit untuk dia mungkin. Tetapi saya kasih motivasi dia untuk bagaimana dia bisa jauh lebih bagus main bolanya. Seperti ini, pernah saya ikutkan seleksi, dia ikut seleksi U15 Timnas. Pada waktu itu saya yang jadi asisten di dalam untuk menyeleksi dia. Kemudian saya Yusripar sama... Listiadi. Saya sama Listiadi, Yusripar dengan saya. Kemudian pada saat itu Asnawi tidak lolos untuk masuk timnas. Kemudian di SSB-nya ini ada 5 orang itu yang lolos, termasuk Nur Hidayat. Itu lolos di seleksi timnas, Asnawi tidak. Nah, setelah kembali di rumah dia bertanya sama saya, kenapa saya tidak bisa lolos? Saya bilang, saya bapakmu tidak suka kau punya permainan, apalagi orang lain. Nah, makanya dia tidak lolos. Tapi dari situ saya memberi dia motivasi untuk bagaimana dia bisa lebih cepat berkembang daripada teman-temannya yang sudah lolos ini. Katanya kita menghabiskan banyak uang untuk susu atau apa. Ya, artinya itulah tanggung jawab seorang orang tua. Asnawi kan dilihat dari perkembangan tubuhnya itu sangat kecil pada saat dia usia 13-15. Jadi saya mengoptimalkan bagaimana kemampuan saya untuk menambah dia punya asupan makanannya atau gizinya untuk bagaimana dia bisa lebih berkembang. Dan alhamdulillah dengan usaha-usaha yang apa yang saya lakukan, ya, kita bisa lihat hasilnya sekarang. Kapan pertama kali dikasih tahu ke Asnawi bilang mau ke Anantang?
Iya, jadi Asnawi tidak ada rahasia yang dia buat. Dia bikin dari Desember 2021. 2020. Sudah ada wacana seperti itu, tetapi saya sampaikan, Asnawi juga sampaikan ke saya, kita diamkan dulu ini masalah. Biar clear betul, baru kita munculkan. Jadi Desember, Januari, baru dipublikasikan. Tapi sebenarnya sudah ada beberapa tim di luar yang mau berminat dengan dia. Tetapi saya bilang, untuk keluar pertama kamu ini, tidak usah kita lihat nilai rupiahnya berapa. Yang jelas, yang pertama kau lihat, bagaimana perkembangan sepak bola di suatu negara. Seperti itu, maka dia pilihannya berkarir di Korea. Kasih aja. Siapa tahu dikirim ke Korea, mau saya kirim ke Korea juga. Ya, saya tahu minjuk upaya nang, karena butuh pelatih di Korea kan? Karena ini level nukah awan.